Halo semua, selamat datang di channel Mas Wanda ID. Hari ini weekly maintain Dragon Nest M Classic nih cuy. Apa aja yang akan diupdate di maintain kali ini, ataupun event-event yang akan ada di maintain kali ini, kita bahas di video ini. Yuk kita simak spoiler patch-nya ini dari weekly maintain Dragon Nest M Classic. Oke, spoiler patch bagian pertama ini episode 1 chapter 5, The Captain and the Hell Forest Mountain. Nah ini story-nya cuy. Untuk cup level ini masih di level 50. Yang nanya kapan update level 60 mas? Masih lama cuy, SDN stage 6 aja belum keluar kan. Oke, habis itu second class update. Oke, Heraldic skill update. Nah ini ada pembukaan Manticore Hell yang bintang 6 sampai dengan bintang 9. Oke, ini juga ada pembukaan Apocalypse Hell nih cuy, yang Hell stage 1 atau bintang 1 sampai ke bintang 5. Oke, habis itu ada ini cuy, ada mode baru. Nah ini yang Mas Wan tunggu, mau subaton gak kita ini? Coba kita nanti kalian komen. Rencana memang Mas Wan ini mau subaton protect captain, tapi kalau sepi ya buat apa cuy. Ini ada fitur baru nih, new limited fitur. Kok limited cuy, gak permanen lah. Protect captain 4 vs 4. Nah ini mode rusuh cuy, mode rusuh. Nah ini juga ada repump Glade L Fairy Best Talent. Oke, habis itu repump daily event reward dan repump event title. Nah ini pasti lumayan naik ini cuy, untuk reward-rewardnya dan juga untuk start dari Glade L Fairy. Habis itu ada toko baru, new shop Momotaro shop, dan juga ada Dragon Lair shop. Nah ini yang kalian tunggu-tunggu ini cuy, ini yang kalian tunggu-tunggu. Dragon Lair shop ini kemungkinan bisa buat ACC SDN ataupun equip SDN cuy. Oke, habis itu ada rebalance lagi nih, rebalance season 1 Perfect Harmony. Oke, habis maintain kali ini, siapa yang menjadi puncaknya DPS nih cuy? Apakah tetap di keluarga Archer? Atau kembali ke Soccer? Atau mungkin Warrior cuy? Warrior, aduh lah. Ayo bangkit Warrior. Oke, habis itu ada limited Pandora drop. Nah ini ada gacha baru ya. Apa Mas Wan gacha habis ini ya? Ada ini cuy, ada gacha baru di Pandora, Star MK 4 set ini, Epil Robot Mon. Oke mantap, ini kayaknya Mas Wan udah punya gambaran Epil Robot ini, soalnya pernah dulu ada di Dragon Nest PC Ina yang ada di game school dulu. Oke, nah ini juga yang selalu ditunggu-tunggu nih cuy, Event Popu Blazing. Nah misal kalian tanya, Mas Wan, Diamond itu buat apa sih? Buat apa yang paling worth it untuk kita beli? Nah ini cuy, jawabannya Event Popu Blazing. Jadi kalian mau beli apapun di event Popu Blazing ini worth it semua. Tapi ya jangan juga kebelablasan cuy belinya. Yang kira-kira mendukung stat kalian atau mempercantik karakter kalian itu. Bisa dicek di video Mas Wan yang cara jadi keren kan. Nah itu cuy. Oke, ini event Popu Blazing kali ini mendapatkan Momotaro spesial double kali 2. Nah ini untuk gambarannya Mas Wan belum tahu nih. Dan juga banyak yang lainnya, event-event yang lain ataupun fitur yang lainnya. Oke, di sini juga ada dijelaskan untuk donasinya, double diamond itu telah direset untuk top up-nya. Oke, jangan lupa top up ini cuy. Nggak top up ya servernya lambat update-nya cuy. Ya gitu. Oke. Apalagi yang mau dibahas ya? Mungkin segitu aja sih untuk spoiler patch-nya Dragon Nest M Classic pada tanggal 6 Februari 2023 nih. Kita tunggu nih top DPS apa yang akan bersinar setelah maintain kali ini. Maintainnya pukul 1 siang nih cuy, 1.30 atau 1.30-2 sampai jam 7 malam kalau enggak diperpanjang. Mungkin ada juga bansos di maintain kali ini ya. Pasti ada bansos di setiap maintain ya. Oke cuy. Oke, kita tunggu aja maintainnya sampai selesai nih. Mungkin nanti Mas Wan mau live juga nih, mungkin jam 1.30-2 ya. Biasanya rame nih cuy kalau maintain. Oke, sehat selalu, jangan semangat, tetaplah berputus asa. Akhir kata, bye.
iklan dulu nih cuy. Sekarang Mas Wan membuka jasa Rekbern ya, atau Midman, siap melayani transaksi game apapun dari Dragon Nest, Genshin Impact, Dota 2 ataupun Valorant. Ataupun game-game yang lagi populer sekarang dari game mobile ataupun game PC, Mas Wan siap bantu nih. Jadi tidak hanya Dragon Nest ya. Jadi jika ada yang butuh bantuan, bisa langsung hubungi kontak Mas Wan di bawah, bisa lewat Discord ataupun nomor WA. Terima kasih semua, sehat selalu, jangan semangat, tetaplah berputus asa. Bye.